Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Dan posisi ini menjelang malam ya. Iya. Alhamdulillah di sebelah kita ada sahabat kijaman ya. Ini sahabat gua banget, udah lama. Hari ini baru ketemu lagi dan gua kaget. Ternyata hobi lama dia kembali. Kumat. Terakhir ketemu mungkin 3-4 tahun lalu. Dia ini punya bengkel bro. Dia jauh banget dengan bengkel. Tinggal di daerah Amusawa sana. Amusawa itu daerah Pondok Gede Bekasi. Dan kita ini masih ada di seputaran Bekasi, Pondok Gede. Ini sebelah situ, depan rumahnya turun ada kali, Kali Sunter namanya. Nyebrang Jawa Timur. Iya. Di perbatasan ini. Kepleset ke Jakarta. Kepleset ke Jakarta. Dan gue agak kaget juga ternyata dia belakangan ini kembali ke hobi lamanya. Dan bahkan dia ini naik kelas. Karena setahu gue dulu dia ngeraut-raut kayak model Cikejo. Terus ada Lahpet ya. Jenggot. Lagi rame-rame ya dulu tuh. Iya. Sekarang dia main Murai Batu. Apa kabar lu bang? Alhamdulillah. Bengkel gimana bengkel? Off dulu. Iya, ini gara-gara ngelihat Bang Culik ngevlog nih, ya kan? Wah, ini nih kayaknya nih. Apa balik lagi apa gimana? Iya. Ah, udah gas aja dah, udah nyebur lah, gas dah. Iya. Dan nggak taunya banyak perkembangan yang sudah dilalui, dilewati Bang Andre dalam dunia burung, khususnya dunia lomba ya. Iya. Bagaimana untuk menciptakan Murai Batu juara itu gak gampang. Iya, itu apa ya, banyak deh yang harus diteliti sampai detail-detail gimana-gimana. Jadi gak bisa dilewatin sedikit pun. Konsisten. Harus konsisten, konsisten juga. Konsisten. Sambil tetap belajar gitu. Iya, konsisten ya udah. Karena tiap burung ternyata beda-beda settingnya ya. Oh iya, itu pastilah. Nah itu dia. Nah, namanya makhluk hidup kan, kita nggak tahu gimana. Kalau dia bisa ngomong, gue minta ini, enak, kan? Iya. Tapi bukan berarti nggak bisa kita pelajari ya, tetap harus pada waktu kita bisa memahami ini burung maunya apa dengan hasil tes ini, tes settingan lah ya bisa ya. Karena kebiasaan. Iya, kebiasaan. Dari situ kan kita lihat jam terbang, otomatis lama-lama dia juga mapan kan karena jam terbang. Iya kan? Seiring usia, iya kan? Iya. Nah, jadi usia itu sebenarnya usia beda ya sama mabung nih. Kalau menurut saya pribadi ya. Setuju. Mabung bisa mundur. Ya. Usia kan jalan terus. Iya. Iya kan? Ada yang mabung 2 tahun baru dia mabung. Iya. Walaupun sebetulnya harusnya setiap tahun mabung. Nah, kan ada tuh. Kenyataannya 2 tahun, ya kan? Karena digeber, ya kan? Dia masih emosi, ya kan? Gimana dia nggak mau jatuhin bulu? Ya udah gitu deh hasilnya, ya kan? Nah, jadi kalau saya sih dari usia aja. Usia. Ya, seiringnya itu kan dia jadi mapan sendiri tuh. Iya. Otomatis. Semakin dewasa. Oh. Karena sekarang kan ada burung pastol, ada burung muda, ada burung remaja, ada burung dewasa. Dewasa, iya benar. Dan ini sebetulnya walaupun dunianya beda dengan pekerjaan yang lama, karena pekerjaan lama bengkel kan. Ini dunia yang sangat-sangat berbeda, tapi menurut gue sih ada korelasinya, ada hubungannya. Bagaimana kita kalau ngebetulin motor kan harus teliti yang pertama. Harus dengan insting kalau. Iya, benar. Ini sih agak-agak ada hubungannya juga ya. Iya, bedanya cuma dia makhluk hidup, udah mati. Iya kan? Sama kayak kita nyari penyakit di motor. Iya kan? Iya, lu jago deh bikin motor kenceng. Tapi lu bisa gak ngobatin motor? Belum tentu. Iya kan? Juga. Biasanya malah bengkel harian, aki-aki. Wow, baru denger gitu juga. Ininya nih, gitu. Iya gak? Iya kan? Ya, kita bengong nih. Dia tahu, ya kan? Iya, itulah. Ilmu kan ada di mana aja, Bang. Iya kan? Ilmu ada di mana aja. Iya, dan kenapa ilmu itu mahal? Ya karena makan waktu benar, pengalaman makan waktu. Ini bicara mahal-mahal, ini gue sih ngerti arahnya. Ini mulai matre karena tadi gue sempat cerita bahwa burung-burung yang di sini dirawat adalah burung bos, dalam arti kata nggak, dunianya masih ternyata
sama dengan dunia motor dulu. Jadi burung motor orang kita rawat, kita benerin, kita dapat jasa. Betul. Lu lebih ke situ betul. Iya, lebih ke situ gua. Karena apa ya? Untuk burung sendiri, kalau burung gua sendiri nih, oke lah. Dengan satu, nomor satu kan ya ekonomi lah. Iya kan, murah kan nggak murah bang. Iya sih. Iya kan, nggak murah, ya kan. Tapi mohon maaf gue potong, ini bukan masalah ekonomi, dia bisa aja mempunyai burung pribadi. Cuma begini, ketika kita mempunyai burung pribadi, kita akan ada bosannya. Itu. Kalau burung orang dan kita menerima jasa, mau tidak mau harus dituntut nih, dituntut burung tetap sehat. Iya. Pecut dah tuh. Pecut dah. Ketika burung itu sudah berprestasi, harus pertahankan prestasi. Stabilin, ya kan? Gila. Itu masih mending bang, ya kan? Kalau kagak nampil, bos mukanya. Ya kan, udah gitu omongan yang lain ya kan, tahu sendiri dunia harga hobi. Diri nih, harga diri. Dunia hobi kayak gimana ya kan, mau nggak mau ya udah buktiin dah tuh ya kan. Tapi kalau gue yakin dengan pengalaman lo di dunia motor itu, gue yakin lo akan mampu lah menghadapi seperti itu. Insya tapi Allah, tetap amin. Yang paling utama bang adalah lo harus bisa menjaga settingan burung untuk juara ya. Itu yang paling sulit memang, jujur itu yang paling sulit karena kita bisa aja bang, bikin instan ya, ngorbitin burung yang belum pernah juara, kita instan ya, kan banyak lah cara lah, ya kan? Tapi untuk stabilnya kan gak gampang. Itu dia, itu kuncinya. Jadi yang, gini bro, ada orang yang sifatnya ingin instan, mohon maaf ya, doping-doping itu kan banyak banget. Tuh. Bisa, mungkin saat itu lu gunakan doping ini, lu pancing dengan ini, saat itu mungkin bisa dia kerjanya maksimal edan. Tapi kan besok kita belum tahu. Kalau lu paksa dengan doping terus, apalagi dopingnya kita nggak tahu itu bahannya alami atau kimia ya? Kita nggak ngerti. Itu kan pasti ada efek samping. Betul. Iya, iya itu dia makanya kan buat kan kebanyakan ya namanya pemain sekarang kan ya bang ya, mulai batu ini sesuatu yang baru lah sekarang. Terus dengan harganya yang nggak kayak dulu kita kan bang, kita buset ngeliat murai batu udah yang baru dalam arti kata ada terkoreksi masalah harga lah. Harganya bahannya agak merosot tapi untuk burung prestasi kan tetap. Nah itu kan karena kualitas kan. Nah dari situ kan otomatis banyak yang hijrah nih bang. Dari kelas-kelas yang sepi, sekarang udah mulai menurun. Jadi pada main murai batu lah, persaingannya tinggi karena sumbernya murah. Nah, ya kan hukum dagang lah itu lah. Hukum dagang ya. Ya, tapi larinya ke hobi. Iya kan? Nah, dari situ mereka-mereka itu dulu ya kita nggak tahu ya. Cuman kan kebanyakan untuk kelas-kelas yang itu dulu yang sebelum dia murai, sebelum dia main murai itu kebanyakan memang main instan, ya kan. Nah itu pula dipraktekin ke murai. Itu yang loh. Tadinya sebelum murai, maksudnya jenis burung apa yang instan selalu? Ya itu udah tahu lah, ya kan. Iyalah yang model koslet lah, apalah, ya karena kan. Karena sekarang udah bukan menjadi rahasia lagi, lovebird itu bisa diciptakan jadi koslet ya. Betul. Dengan obat-obatan doping segala macam. Betul, nggak cuma lovebird bang, pleci dulu kayak gimana, ya kan. Ya, mohon maaf ini pengalaman pribadi kita sharing. Apabila ada bahasa kami atau kata-kata kami yang menyinggung perasaan Anda, berarti Anda baperan. mohon maaf, tapi ini memang kenyataan sih. Nah itu kejelekannya di aplikasi di murai gitu. Padahal karakter tiap burungnya beda. Makanya kalau memang pengen apa ya, kan gini nih, kita mau beli burung nih, ya kan? Ada dua poinnya kalau untuk di semua jenis burung lah ya. Nomor satu itu lo beli materi, ya kan? Nomor dua, lo apa yang beli? Prestasi. Iya kan? Kalau lo beli materi, berarti lo harus prestasiin tuh burung. Ngorbitin tuh burung, ya kan? Wah, materinya keren, gini, tinggal bisa nggak nampilin. Itu kan? Nah, terus yang kedua, prestasi. Iya kan? Nah, itu. Cuman, kalau buat yang sekarang-sekarang ini, yang kaum urban yang baru hijrah ya, kan? Kaum urban. Itu nggak bisa lepas dengan kebiasaannya dulu. Tapi bukan urban legend ya? Bukan, itu beda lagi. Nah, itulah yang bikin, kalau menurut saya sih bang ya, bikin itu ya
bagus sih, maksudnya murah jadi wah ya kan, booming ya kan, seru jadi booming, jadi seru ya. Cuma mohon maaf nih, kualitasnya bang ya, 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 segi kualitasnya itu loh, kualitasnya itu kualitas apa sih gitu kan ya. Abang beli motor nih misalkan ya kan, cari yang awet ya, apa yang bagus seketika ya. Sih ya, tetap banyak pilihannya, banyak pilihannya, ya pilihannya. Mau yang awet bagus pakaian sehari-hari ada, mau yang kebut harian ada. Atau untuk race yang lu di minggu itu mesti kenceng banget, besok lu beli sepatu yang baru lagi ada, atau yang sekali pakai juga ada ya kan. Nah gitulah intinya, kayak gitu. Gue setuju, gue setuju, gue setuju apa yang disampaikan oleh Bang Andre, bahwa sekarang ini kita ada dunia yang baru, maksudnya atmosfernya berbeda. Dimulai batu ini bahkan ada yang satu hari lomba hanya melombakan murai batu aja. Itu. Dan itu ternyata begini bro, ini kembali kita mau ada di mana. Lu mau jadi pemain, lu mau jadi bos, tantangannya beda. Betul. Lu mau jadi perawat ternyata itu mendatangkan berkah juga nih. Amin. Benar. Ya mohon maaf ya. Iya, benar. Ya, mekanik lah di motor itu seperti yang Bang Andre lakukan. Jadi para bos ini beli burung prestasi atau calon prestasi diserahkan ke Bang Andre, nih jadi klinik di sini dibenerin apa segala macam dirawat untuk mencapai prestasi. Dan di situ juga kenapa harga murah ini ternyata juga ada yang murah banget sampai ada yang ratusan juta bahkan miliaran. Iya. Nah, di situ berarti memang ada peluang kita sebagai pemilik murai batu untuk menciptakan murai juara, dan itu tidak mudah. Betul. Perlu proses. Dan kenapa juga ketika burung itu suatu murai udah prestasinya stabil, harganya ratusan juta, kenapa? Ya nggak gampang ya. Makanya kan makan waktu. Makan biaya ya kan, tenaga, bener loh. Apa pikiran lo kayak gimana, otak ya kan, belum lagi harga diri. Wah, itu kan prestis ya kan. Prestis. Tapi begini menurut gue Bang Andre, ketika burung itu bisa menentukan kualitas, itu nggak salah juga. Mungkin gini, ketika beli burung sudah 100, 200, 300 juta ke atas, mungkin burung itu udah mapan ya. Iya, betul. Settingannya juga udah nggak berubah dong. Iya, udah tinggal munci. Tinggal lu rawat sehat aja. Tapi kalau untuk harga-harga burung yang baru 15 juta, 30 juta, bahkan 50 juta juga masih cari-cari settingnya ternyata. Oh iya, kebanyakan seperti itu sih. Cuma mungkin burung-burung itu mempunyai kelebihan di materinya, di volumenya. Betul. Ya. Tapi kalau setting birahinya, setting faktornya masih belum ngunci kalau menurut gue dengan harga segitu. Oh iya bang, pasti itu. Kalau untuk kelas yang ini ya, grade B aja belum deh. Grade B aja belum kalau menurut dan saya. Dan itu tempat tuh cari duit di situ ya. Tawa aja. Terus gini bang, di sini di rumah lu ada berapa murai? Di sini ada 6. 6 ya? Bisa lu bagi tempat ya? Alhamdulillah. Bisa. Gimana ya? Caranya kita siasatin deh. Ya kan, yang penting dia tidak saling ketemu. Kalau saling dengar itu dia ya cuma ngimbangin aja ya kan. Yang penting dia nggak boleh marah-marah, ya kan? Jaga dia, jangan sampai dia marah-marah. Itu gimana caranya? Jangan sampai ngamuk ya. Jangan sampai ngamuk di rumah. Ya itu sebenarnya keuntungannya di situ sih bang. Kalau buat saya, kenapa kok terlalu banyak di sini? Jadi saya pribadi nih ya bisa kontrol. Ya juga sih. Ngontrol itu burung, ya kan? Akan ada tuh burung, wah ini nunggal nih, gini-gini. Ya emang enak sih nunggal, ya kan? Cuman kan duitnya bang. Iya, iya. Tapi menurut gue begini bang, ini pengalaman gue juga ya. Pengalaman gue udah sharing-sharing ke teman-teman yang lain. Agak sih lu tuh, takutnya gak satu. Ada burung, satu rumah, satu burung. Ada. Tapi kalau menurut gue, ini tergantung kebiasaan sih. Karena burung akan tahu, burung yang serumah kan suaranya seperti ini, intonasinya seperti ini, karakter suara seperti ini. Jadi menurutku sih nggak masalah ketika memang dia nggak aprok ya. Malah itu ada satu keuntungan sih menurut gua, jadi dia masih kepancing dia bisa belajar. Dan ketika di lapangan nanti ketemu suara yang lain, gua yakin dia tetap akan bisa membedakan kok, oh ini musuh gua, ini harus gua lawan. Itu menurut gua loh. Iya, lama-lama kan kebiasaan dia ya kan. Dia udah kenal gitu kan, udah kenal kan. Walaupun dia itu memang burung fighter, dia burung teritori, tapi jangan lupa
kita nernakin. Iya. Iya kan? Dan di lain waktu akan kita banyak kulik informasi tentang murai, khususnya bagaimana cara merawat burung yang benar. Dan ini juga tergantung jenis burungnya, nanti akan banyak konten lah bersama Bang Andre ini. Cuma satu hal yang gue ingin tanya, ini agak sedikit pribadi, boleh gak nih? Oke, siap-siap, santai aja. Berapa duit lu tiap bulan dapat dari merawat burung-burung ini? Untuk sekarang ini sih belum terlalu banyak ya Bang ya. Tapi bisa memenuhi kebutuhan lo. Alhamdulillah. Makan setiap hari? Alhamdulillah. Pagi, siang, sore? Alhamdulillah. Anak sekolah? Alhamdulillah. Biaya lain-lainnya? Dapur? Alhamdulillah bisa. Lancar? Lancar, alhamdulillah. Masih bisa nabung nggak? Ada sedikit. Ada sedikit, bos. Tambahin, bos. Ongkosnya, bos. Biar menyisihkannya lebih banyak. Iya. Tapi beginilah. Gimana, Bang? Menurut gue itulah dunia hobi, ya kan? Di mana kita memanfaatkannya di mana kan? Iya, betul. Memanfaatkan ini sebagai ladang pencarian untuk kita dapur keluarga, ya menurut gue sih sah-sah aja. Iya. Berarti lu makan ya mohon maaf dari tai burung. Iyalah. Itu belum tahu kan pepes tai murai itu. Pepes tai murai ada ya? Ada itu. Ada ya? Ada itu. Buka troto isinya kan. Jadi kalau burung ini berak, lu bisa berak juga ya? Iya. Kalau burung udah nggak berak, ada. Burung nggak berak, pusing kita. Ya, terus gini. Itu sorry banget agak pribadi pertanyaan gua. Ah, ini bos datang. Jadi, mohon maaf bos datang, mungkin nanti akan kita sambung. Jadi intinya, apapun usaha lu bro, apapun usaha lu yang bisa mendatangkan rezeki yang halal, lakukan. Amin. Jangan mencuri. Betul. Jangan mengambil hak orang. Betul. Jangan suka berbohong. Betul. Bekerja keras lah. Gak usah nipu-nipu lah. Tuhan tidak akan tidur. Amin. Landa, terima kasih banyak ya. Oke, sama-sama. Soalnya ada bos datang. Oke. Sehat, sukses. Alhamdulillah. Amin.